Hai teman-teman, mau jadi upload video tiap hari? Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis, gratis, gratis. Please subscribe sekarang. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Selamat menonton. Kembali lagi bersama Gea Studio. Gea mau apa? Mau bikin teman coklat. Bisa bikinnya. Nah, bahan-bahannya apa aja sih? Kita kasih tahu ya. Ada 2 bungkus coklatos, terus ada es krim coklat. Kita mau bikin yang versi coklat dulu ya, teman-teman. Ini rasa keju. Ini bukan ini yang vanilla. Kita singkirkan dulu. Sampai dia tuh adonannya kalis gitu. Kurang lebih 2 sachet SKM. Tambahin dulu ya. Ya, kita aduk pelan-pelan dulu, nanti kita tinggal tambahin lagi. Kita aduk. Aduk. Kalau kagak cepet-cepetan. Pakai ini biar enggak kotor. Kita tambahinnya sedikit demi sedikit biar enggak kelembekan. Dede pakai yang garpu mulai jangan lupa ya teman-teman, jika masak dulu ikutin terus ya. Aku garpu, kita satu-satu aja, yang penting diaduknya pelan-pelan, kalau kekencangan dianya tumpah. Ya pelan-pelan tuh, kan kamu gak bisa. Aduh, ayo pelan-pelan kamu belakangnya. Ini up, udah mau jadi. Sekarang Bunda mau pakai tangan karena ini udah mau jadi. Pagi. Diin dia ya. Itu udah mulai jadi soalnya. Yang ini ya. Udah pakai yang sakit aja dulu. Hey, tunggu. Kenapa? Ininya keluar sama kamu. Ya, kamu mah. Apa? Dikit lagi dong, jadi kan. Terus. Jangan dikeluarin, nanti tumpah. Kalian bisa pakai dental, dental putih maupun dental coklat. Ini apa aja? Ini lama aja deh, udah gede. Terus aku juga akan campur pakai dental coklat. Cuma campurin kali ini pakai dental. Biar makin yummy. Jadi kan aku udah makan putih sama gentleman. Jadi ini makin yummy dong. Kita campurin dental. Ya, ini dulu, nunggu dia dulu. Aku gak mau nanti debunya, bukan debu ya, bubuknya kemana-mana, kena bunda. Kenapa? Pakai pisau. Deh. Mak.
Nah ini enak banget sih dipegang lo, udah nggak lengket. Eh tadi bunda udah cuci tangan tapi ya, jadi insya Allah bersih. Abis, jadi totalnya hampir 3 bungkus. Eh, emang enak, ini kan bisa buat badan. Eh buat badan, tapi kayaknya enggak deh, paling juga mampir pas habis. Diam dia. Hours later. Kita taruh di freezer dulu sebenarnya, tapi bunda kumpulin. Ini dibawa ke apa ya? Ya. Kita taruh freezer nanti. Ini itu dibawa ke rumah bun. Buat apa sayang? Buat makan. Buat kamu jajan? Bukan, buat makan di keluar. Bawa itunya ya. Apa teh? Sudah jadi teman-teman. Nah ini kita jadi sekitar 16 biji kan, kita bikin ini lumayan besar loh. Kalau mau kecil-kecil lagi bisa. Teman-teman, ada apa rasanya? Nanti kita coba, kita review setelah nanti azan maghrib. Coba, pas bunda buka puasa sama ayah, bunda coba. Sekarang kita masukin di kulkas dulu ya teman-teman. Yuk. Gimana teman-teman? Seru nggak? Bikin permen yang bareng Zia. Seru kan? Nah Zia foto no sambil ngerecokin bunda bikin permen coklat, dia sambil makanin. Katanya itu enak banget. Kan gak bohong, enak banget. Ini wajib banget mbak di rumah, wajib banget. Karena bahan-bahannya gampang, cuman coklatos atau dengkau atau milo, terus sama susu kental manis. Jangan coklat maupun putih terserah, tergantung selera, ya kan? Terus sekarang Jaya mau pamit dulu ya teman-teman. Pamit dulu dong Jaya. Dadah. Teman-teman. Terima kasih ya udah nonton channel Jaya. Udah support channel Jaya, Jaya Studio. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.